Treknya gimana sih Mas Iki, Mas? Treknya ada A sampai E. Oke. Okay. Dari A itu kita siapkan treknya yang medium. Nah, B kurvanya naik sedikit, C naik sedikit, D agak ekstrim, E lumayan mematikan. Oh, okay. Jadi kita sediakan 5 trek supaya tidak stuck, tidak terjadi penumpuan, supaya levelnya lancar. Terus peserta juga nyaman. Jumlah peserta ada berapa, Mas? Jumlah peserta sampai sore ini sekitar 200-an lah. 200-an. Thank you, Mas. Okay. Lancar terus. Siap. Terima kasih. Alhamdulillah kita bertemu di Santri Offroad yang keempat di Jurang Pulosari. Hari ini kita mengadakan Santri Offroad yang berbeda suasananya karena kita bisa mengumpulkan banyak orang untuk ketemu bersama, silaturahmi bersama di acara buka bersama. Dan nanti setelah ini ada acara Trek SCS dan juga Trek Adventure. Kita sediakan 5 trek ekstrim offroad, 1 trek 4x4 dan 1 trek 4x2 fun, serta kita siapin 4 kelas untuk SCS game. Nah, setelah itu kita sediain juga buka bersama bareng. Alhamdulillah kita akan ada acara juga coaching klinik dari Mas Harjanto untuk penggunaan Wins PTO dan dari kami, serta terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menginfakkan memberikan infak kepada kami untuk pembangunan masjid. Ada 9 masjid di sekitar lokasi event ini yang kita berikan baksos sama teman-teman, dan sampai hari ini alhamdulillah sudah terkumpul kurang lebih 60 jutaan. Semoga nanti malam bertambah, dan yang paling istimewa adalah semua infak dari teman-teman itu 100% kita salurkan ke pembangunan masjid. Jadi operasional ini dari dana yang lain dan dari tim Badak. Terima kasih kepada tim Badak yang sebagai tim penyelenggara, dan juga kepada We Love Yogyakarta yang mensupport gotong royong untuk event ini. Dan per hari ini kita sudah terjual sekitar 840 kaos, dan juga ada 200 lebih peserta yang hadir dari Jogja dan sekitarnya. Terima kasih kepada teman-teman yang meluangkan waktu untuk menghadiri Santri Offroad 4. Maaf kalau panitia banyak kesalahan, jika nanti treknya ada kesalahan dimanapun, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Offroad. Salam Offroad. Salam Offroad. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia, terutama Badak Yogyakarta dan seluruh warga Jurang Pulosari yang sudah menyiapkan event Santri Offroad Ramadan yang keempat kali ini. Pertama kali kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar nikmat kita selalu ditambah kalau kita menjadi orang yang paling bersyukur. Jangan jadi orang yang kufur nikmat, azabnya cepat datang, harus begitu. Kemudian yang berikutnya, saya selaku ketua Pink DIY mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang berpartisipasi dalam Ramadan Night ini. Prinsipnya kita melaksanakan hobi ini harus kembali kepada salah satu firman Allah bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kita juga punya hobi, tapi jangan sampai hobi kita hanya manfaatnya untuk diri kita sendiri.
kita bisa berbagi dari sedikit kelebihan harta kita untuk orang lain, ini kita sampaikan untuk mesin-mesin sendiri kita, sehingga sekali lagi kita punya hobi yang menyenangkan kita, tapi juga lingkungan kita ikut merasakan manfaatnya. Itu yang paling penting. Jadi pas over, kau pengen over peng, tapi tahu-tahu di tengah jalan sudah pada hilang semua. Pada kena muntaber, menghilang tanpa berita. Berita Mas Adri? Nah, saya mengenal PTO itu dulu ketika saya itu tahun 2005 ikut Renforest. Saya sempat ngerti baju Lekono Wurdi itu ada anggap itu kuat bahaya. Tapi alhamdulillah waktu itu saya juga meskipun tidak pakai PTO, waktu itu saya nomor 9 di Renforest. Saya dapat gelap jantungan di sana. Jadi itu off-road ekspedisi, tapi ekspedisi kompetisi. Nah, sebab itu di jalan Rainforest di sini dulu Samsir Alam bikin, namanya Diploma Challenge.
Gue ini gak ngelpol. Ngisor gini mas. Enggak pak? Iya. Jenengan saking pundi pak? Purworejo mas. Saking Purworejo? Wah. Ya. Ini mobil. Purworejo. Berapa mobil pak? Ya, teman-teman banyak, tapi saya sendirian yang jalannya. Oh jalan sendiri? Oh, ini lagi nge-rescue mobil yang di atas sana itu. Terperosok. Oke. Okay. Ajung! Siap! Pripun trek Pak Janto? Niki pun mlebet pirang trek iki? Saya sudah 3 trek iki. 3 trek ini. Oke. Trek G, trek A sama ini B tadi. Iya. Nah, variasinya pripun? Tajaknya cukup tinggi-tinggi itu kalau memang alat recovernya enggak mumpuni sama rasio gearnya enggak bener ya susah. Oh. Jadi sebetulnya kalau bener ground-nya kayak punya saya tinggi lewat kali-kali juga enggak masalah. Oke. Kalau tipsnya Pak anu dumbbell PTO apa pakai PTO itu gimana? PTO sebetulnya kalau ini jauh lebih dominan di sini. Iya. Oke. Nah, karena tanjakannya hampir 90 derajat. Jadi kalau kita pinter gunakannya ya jauh lebih efektif dan apa ya? Bahasanya jauh ngirit abrak orang bodoh-bodoh di mobil. Siap. Semangat lagi, ternun. Bisa menuju ke tenda sekretariat yang berlokasi di bawah star ya, ada merah-merah.
yang diberikan, dan sebentar lagi akan kita serahkan kepada yang berhak menerima. Dan tentunya kesempatan dari kesepakatan dari panitia dan juga yang berkompeten untuk dibahas tadi oleh rekan-rekan panitia. Dengan informasi terbaru, donasi terbaik dari rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah telah terkumpul donasi infak total dari peserta dan juga simpatisan offroader pada kesempatan hari ini, terkumpul sejumlah infak 113.150.000 rupiah. Kami ulang ya, total jumlah infak yang terkumpul sampai dengan hari ini dan jam ini, jam 12 lebih 10 menit atau jam 00 lebih 10 menit, sejumlah 113.150.000 rupiah. Ke juta ya. Kita serahkan donasi dari rekan-rekan offroader yang sudah terkumpul, kita serahkan kepada pengurus Masjid Solihin sejumlah 53 juta rupiah. Juta rupiah kepada Masjid Sobirin Krebet. Ya. Semoga lebih bermanfaat tentunya. Selamat kepada Pak Anto untuk bisa menuju ke Makhluk Utama. Alhamdulillah telah diserahkan donasi kepada Masjid Butuh Kitul sejumlah 7 juta rupiah. Ini Bapak Anang ya. Kepada Musola Kamijoro, uang tunai sejumlah 7 juta rupiah. Kuran Kulon, uang tunai sejumlah 7 juta rupiah. Alhamdulillah ya, barokah buat Masjid Al-Alifia ini. Kepada Masjid An-Nur Petung, sejumlah 7 juta rupiah. Uang tunai sejumlah 7 juta rupiah. Barakallah ya. Musola Al-Amin Petung yang diserahkan oleh perwakilan dari Mbah Bodong nih, kawan-kawan badak.
sejumlah 7 juta rupiah. Mas Irwan, sorry. Oke okay, ya, infak kepada pendopo TPA Anum. Salam Ofrut, go! Salam Ofrut, go! Salam Ofrut, go! Peringkat ketiga adalah Eddie Strong. Peringkat kedua ada Mas Dana, Rowo. Dan peringkat pertama adalah Mas Arda. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini yaitu Santri Offroad Ramadan yang keempat berjalan dengan sukses, berjalan dengan lancar. Infak donasi dari peserta terkumpul 113 juta lebih. Untuk trek masukan dari peserta, peserta sampai hari ini, sampai detik ini peserta nyaman sekali, masih ada yang menikmati trek sampai sahur, mungkin sampai besok pagi, hari Minggu tentunya. Dan kita panitia selalu setia menunggu sampai peserta benar-benar puas menikmati trek di Santri Offroad yang keempat ini. Tahun depan rencananya kita akan adakan Santri Offroad yang lebih meriah lagi, yang lebih sukses lagi. Donasinya semoga terkumpul lebih dari 100 juta lagi. Gitu, teman. Terima kasih, Mas. Terima kasih.